Harapan saya kepada seluruh santri, karena besok hari santri, mudah-mudahan itu besok bisa menjadi satu motivasi walaupun di dalam situasi COVID seperti sekarang ini, yang dimana sama-sama kita ketahui bahwa sekolah, pendidikan apapun tingkatannya lebih banyak melakukan hubungan proses belajar daring daripada kontak langsung. Jadi harapan saya ini mudah-mudahan tidak menjadi satu traumatik, tidak menjadi satu halangan kepada seluruh santri untuk melakukan kegiatan proses belajarnya. Jadikan ini motivasi, jadikan ini tantangan, jadikan ini menjadi satu dorongan supaya proses belajar atau kegiatan belajar seluruh santri menjadi lebih aktif, menjadi lebih bagus. Dan semoga besok hari santri menjadi hari motivasi bagi seluruh santri yang ada di seluruh daerah, terutama Kabupaten Mandailing Natal. Sekali lagi, saya Erwin Effendi Lubis mengucapkan selamat besok hari santri. Semoga menjadi motivasi untuk semua santri dan juga untuk kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Malintang Pos. Komen, like, dan bunyikan lonceng merah.